Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wal arkanul lati la tasi'ul hajju biduniha khumsatun. Rukun-rukun yang tidak sah oleh haji dengan tanpanya itu ada lima. Jadi kalau rukun enggak sah kalau dia enggak kerjain. Kalau wajib enggak dikerjain kena dam. Kalau sunat enggak dikerjain enggak apa-apa tapi enggak dapat pahala. Sayang-sayang. Jadi ada tiga. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Dalam haji doang. Begitu. Ya, dalam mazhab kita Syafi'i. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi itu semuanya ya. Ada wajib, ada fardu, beda ya, ada wajib, ada fardu. Nah, kalau dalam mazhab kita Syafi'i ada wajib, ada fardu hanya dalam haji. Apa yang wajib, yang rukun? Al-ihramu, pertama adalah ihram. Jadi orang kalau enggak ihram enggak sah. Ya, karena ihram adalah rukun. Wa tawafu tawaf, enggak tawaf enggak sah. Tawaf kudum, ya, tawafnya tawaf kudum. Tawaf rukun tuh. Wa sa'yu ba'dahu, dan sa'i setelahnya, setelah tawaf. Setelah tawaf kita sa'i. Wal uqufu bil arafah, bi arafata, uquf di Arafah. Ya. Nanti kalau kita pergi haji ngerti tuh uquf. Uquf kita berdiam di situ. Nanti ada amalannya. Kita baca zikir ya yang di masyru'kan. Iya, ada. Wal halqu ala qaulin, ya, dan mencukur atas satu pendapat, ya, ada yang mengatakan begitu. Wa arkanul umrati kadzalika ilal uquf, dan rukun umrah seperti itu, ya, sama tadi dengan haji kecuali uquf. Jadi kalau uquf enggak ada, umrah enggak ada uquf. Memang yang paling berat ini nih, nanti uquf dan rangkaiannya semua. Uquf, ya, sa'i, apa ukub, ya, kemudian melontar jamroh, itu yang berat. Ke Mina, Muzdalifah, itu yang berat. Makanya ibadah haji itu ibadah yang sifatnya badaniyah wa maliyah. Badaniyah wa maliyah, memang benar-benar badan itu. Ya, kalau kita belum pergi haji belum ngerasain betapa badan punya peranan penting dalam haji. Kalau kita udah haji baru kita ngerasain, masya Allah, betapa beratnya, betapa butuh tenaga yang ekstra, yang kuat. Masih muda pergi haji dah, jangan entar-entaran. Wal wajibatul ya majburatu bidami sitatun, segala wajib yang ditambal dengan dam itu ada 6. Ini wajib, jadi tadi rukun, sekarang wajib haji. Jadi kalau wajib haji enggak kerjain tak kena dam. Al ihramu fil miqati, ihram di miqat. Kalau tadi ihram juga, iya. Kalau tadi yang penting ihram. Ini kalau ini mesti di tempatnya, ihram di mikot, mikot tempatnya,
ya. Miqat ada zamani, ada makani. Zamannya berarti mulai dari Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah 10. Ya. Kalau makan tempat seperti di Alam Lam, ya. Jirana, Bir Ali, ya. Itu namanya tempatnya gitu ya. Kalau dia enggak di tempat, baik enggak di tempat, baik dia enggak di tempat atau enggak dia enggak di tempat, maka akan kena dam. Orang ada perbedaan pendapat. Ya. Kalau kita dari sini orang Indonesia pergi haji, apakah kita mikotnya di Yalamlam apa di ya? Di Jeddah King Abdul Aziz. Ya, kalau saya pilih di Yalamlam. Ya. Pilih di Yalamlam. Itu namanya termasuk khurujun minal khilaf. Ya. Karena di Jeddah itu khilaf ulama. Nah, yang khilaf jangan dikerjain dah. Takut ntar ya, salah gitu ya. Walaupun ada yang boleh ya. Kita kalau bisa menghindar dari itu jadi lebih aman ya, jadi kita di Yalamlam aja gitu. Wa ala tarikihi syatun, dan atas orang yang meninggalkannya ada kambing, wajib kambing, bayar dam pakai kambing. Wa ramyu, dan melontar, wajib haji lontar ya, melontar nanti ada tempat lontaran jamroh ya. Wa fihi, dan padanya damu kaulan wahidan, padanya ada dam menurut satu pendapat. Wa amma sabru bi arafata ila ghurubi syamsi ya. Wal mabitu bi muzdalifata wal mabitu bi mina wa tawaful wada'i wa azhil arbatu yujbaru tarkuha bidami ala ahadil qaulaini. Dan adapun sabar tinggal di Arafah, sabar tinggal di Arafah cukup lama juga tuh di Arafah tinggal kita ya, di Arafah. Sampai dengan surup matahari ya, biasanya kita di Arafah itu nginep dari tanggal 8. Jadi kita mulai dari tanggal 8 udah nginep kita. Tanggal 8 masuk tanggal 9. Tanggal 9 zuhur kita zikir. Sampai masuk waktu asar, selesai zikir, kita nantikan waktu ya, sampai dengan maghrib, surup matahari ya. Lalu kita sholat maghrib, lalu nanti sholat isya. Setelah itu kita berangkat ke Muzdalifah. Ya. Wal mabitu di Muzdalifah, dan mabit nginap di Muzdalifah. Wal mabitu bi Mina, nginap di Mina. Ya. Ini hari-hari yang sangat berat nih. Jadi kita nih ingin begadang. Ya, yang baru tumen begadang tuh. Ya. Jadi enggak ngantuk kita. Ya. Terbawa suasana, nggak ngantuk, ya, capeknya juga, ya, insya Allah semangat. Yang berabe itu kalau lagi sakit, berabe banget dah. Saat itu sakit, masya Allah, luar biasa tuh, perjuangan berat sekali. Ya, ya, hanya Allah tempat sandarannya. Makanya ketika itu banyak orang tua di situ tuh, banyak yang meninggal dunia tuh di situ, ketika itu. Karena berat. Wal mabitu bi Mina ya. Wa tawaful wada, dan tawaf wada. Fa hadhil arba'atu yujbaru tarku bi dami. Maka ini yang empat ditambal akan meninggalkannya dengan dam. Ala ahdil kaulain, atas menurut satu dari dua pendapat. Jadi kalau dia tinggalin di menurut pendapat yang lain yang menurut salah satu pendapat ya. Ini yang empat ditambal dengan ditambal akan meninggalkannya dengan apa? Dengan dam. Jadi kalau dia tinggalkan kena dam.
Ya, beri aja dam, udah. Kita pakai yang ini aja, biar lebih aman. Hitung-hitung sedekah. Ya. Masya Allah, ini sedekah. Berarti di Mekah itu kalau lagi musim haji, daging kambing banyak banget berarti. Ya. Berarti daging kambing banyak banget itu. Ya orang kan banyak banget itu. Ribuan. Masya Allah, berarti daging kambing banyak banget. Berkah ini. Wal mabitu dan mabit nginap di Mina wa tawafu wada tawaf wada fahadil arbatu, maka ini yang empat yujbaru ditambal tarku akan meninggalkannya bidam dengan dam ala hadil kaulain, menurut satu daripada dua pendapat. Wa fisani fiha damun ala sabil istiqbabi, dan pada pendapat kedua padanya ada dam atas jalan sunat. Sunat kasih dam ya. Nah, yang bagus kita pakai sunat aja, pakai keluarin aja dam. Ya. Keluarin aja. Paling berapa duit ya? Wa amma wujuhu ada'il haji, dan adapun jalan-jalan menunaikan haji, cara-cara kita menunaikan haji, wal umratin dan umrah, cara-cara menunaikan umrah, fasalah satun, maka ada tiga ya, caranya. Al awalu pertama al ifradu, namanya haji ifrad. Wa huwal afdalu, haji ifrad itu paling afdal. Kenapa? Wa dzalika ay yuqaddimal hajja wahdahu, dia dahulukan haji sendirian. Jadi dia haji dulu. Fa iza faragha kharaja ila halli wa ahrama wa tamara. Maka apabila dia telah selesai haji, maka dia keluar ke tempat halal. Ya, ke tempat halal. Tempat halal maksudnya ya ke tempat tanah halal. Ya. Wa ahrama dan ihram ya. Ke tempat tanah halal lalu di ihram. Wa tamara dan dia berumrah. Ini berat nih. Ini berat banget nih. Jadi habis dia haji langsung pergi ke tanah halal. Ngambil mikot. Ngambil mikot deh. Masya Allah, capek banget kalau begini. Lalu dia umrah. Makanya paling afdal. Nah, kemudian yang wa afdal lil ihrami bil umrati minal ja'ronati. Minal ya. Ja'ronati. Paling afdal tempat halal untuk ihram dengan umrah itu di ja'rona. Summa tan'imi, kemudian tan'im. Ya. Ja'rona, ji'rona, ada yang bilang ji'rona ya. Tan'im, tan'im ini ada Masjid Sayyidah Aisyah. Summal Hudaybiyah tuh, kemudian Hudaybiyah langsung pergi ke situ tuh. Ya. Salah satunya dah, mana yang mau. Wa laysa 'alal mufridi damun illa an yatatawa'a. Tidak ada atas orang yang haji ifrad dam. Enggak wajib dam, kecuali bahwa dia ingin melakukan sunat. Jadi kita kasih aja, enggak apa-apa. Boleh. Jadi andai kata dia mengeluarkan dam itu adalah sunnah. Nah itu bagus banget untuk membersihkan harta. Ya. Ini tuh haji yang paling afdal. Kenapa? Berat. Asani kedua al-qiran. Al-qiran wa huwa ayya jama', yaitu dia menggabungkan. Fa yaqul, maka dia berkata, labbaika bi hajjin wa umratin. Labbaika bi hajjin wa umratin. Aku memenuhi panggilan haji dan umrah. Fayasbiru muhriman, fayasiru muhriman, maka jadilah dia itu orang yang fayasiru muhriman, orang yang ihram. Jadi ketika dia udah niat gitu, jadilah dia termasuk orang ihram. Udah ihram tuh. Wa yakfihi a'malul haji, dan cukup akan dia amal-amal haji. Wa tandarijul umratu. Ya. Ya cukup dia amal-amal haji aja, dan berjalan oleh umrah di bawah tahtal haji, di bawah haji. Kama yang tadi jual hudu tahat al-ghusli, sebagaimana
jalan wudu di atas mandi. Artinya apa? Kita mandi ikut ya wudu. Kita mandi ikut wudu. Mandi apa? Mandi hadas besar, bukan mandi biasa. Jadi mandi hadas besar itu wudunya ikut. Artinya hadas kecilnya keangkat. Melakukan ya hadas ya, kita mandi hadas kecilnya keangkat. Illa kecuali annahu bahwasannya iza tawaf dia tawaf wasa dan dia sa'i qabl wukuf sebelum wukuf. Dia tawaf, dia sa'i sebelum wukuf. Fasa'i maka sa'inya mahsubun dianggap minan nusukain, termasuk daripada dua nusuk dua ibadah. Wa amma tawafu, adapun tawafnya faghir mahsubin, maka tidak dianggap. Kenapa? Li'anna syaratal tawafil fardi fil haji ayyaqa'a ba'dal wukufi. Karena bahwa syarat tawaf yang perlu pada haji tawaf kudum ya tawaf ya ya tawaf ifadah, bukan tawaf kudum. Karena bahwasanya tawaf fardu, tawaf ifadah ya. Karena bahwasanya syarat tawaf fardu itu tawaf ifadah fil haji, pada haji ayyaqa'a ba'dal wukuf, dia terjadinya jatuhnya setelah wukuf. Setelah wukuf baru tawaf. Ini kalau kita belum haji nerangin ini ya gelap. Walaupun udah ustadz, udah kiai, kalau belum haji gelap. Pengalaman saya itu. Iya. Yeah. Tapi kalau udah haji terang, paham. Iya. Karena bahwa syarat tawaf fardu ya, tawaf ya ifadah pada haji yaitu terjadinya setelah wukuf di Arafah. Wa al-qarini damusyatin, dan atas orang haji kiran itu damsyat, dam kambing. Illa an yakuna makian, kecuali dia orang Mekah. Fala syai'a alaih, maka enggak wajib sesuatu atasnya. Kenapa? Li annahu lam yatrukil miqati, karena bahwasanya dia ya enggak usah tinggalkan miqat, dia tidak meninggalkan miqat. Id miqatuhu bi Makkah, karena miqatnya di Mekah, karena orang Mekah. Kalau kita bukan orang Mekah, jadi kalau pengen ya ihram lagi keluar dulu. Makanya berat tuh. Habis haji langsung kita kalau umpama kita melakukan itu. Kebanyakan kita hajinya tamatu, enak itu. Haji tamatu kita udah ihram dulu, udah ihram umrah duluan. Santai. Makanya keluar dah. Enak banget kalau itu mendah. Baru sampai, mau sampai kita ya, itu kita melakukan ihram umrah wajib. Ihram umrah wajib tuh. Ya,
Yang pertama, nah, kita niatnya di lempengan ya lam-lam, di pesawat. Pesawat gitu. Biasanya kita pakai baju udah dari awal tuh. Di pakai ihram itu udah dari apa di pondok gede udah pakai kita. Udah mandi di situ. Nah, kita pakai lah. Kemudian ntar niatnya kapan niatnya? Niatnya ntar tuh di ya, ketika lempengan di alam-alam. Niat di situ. Nah, itu melakukan umroh wajib, niat umroh wajib. Lalu kita setelah itu sampai umpama di sampai di bandara, terus kita ke maktab kita, taruh barang kita, langsung menuju ke Mekah, nggak pakai istirahat lagi, langsung taruh barang-barang, langsung menuju ke Mekah, melakukan tawaf. Tawaf, lalu biasanya kita ke habis tawaf kita ke tempat air zam-zam biasanya. Habis ke tempat air zam-zam karena capek kan tuh ya, capek. Kita sa'i. Sa'i, habis sa'i ya. Kita tahalul, gunting rambut, selesai. Nah, itu namanya kita umroh wajib. Ya, haji tamattu. Nah, ntar nungguin umroh, nungguin haji, habis umroh yang wajib nungguin haji, kita umroh lagi, namanya umroh sunnah gitu. Ya, enak tuh kalau haji tamattu, santai, nanti tinggal haji doang dah tuh, tuh yuk, haji doang, nggak pakai keluar lagi dari kota Mekah, enggak. Nah, kalau kita haji ifrad, wah keluar lagi kita. Iya, keluar lagi, tapi pahalanya gede. Wa al qarini damu syatin, dan atas ajikiran ada dam kambing. Illa kecuali ayyakuna makian, kecuali orang Mekah. Fala syai'alih, maka enggak wajib apa-apa. Li annahu lam yatrukil miqati, karena bahwasanya dia tidak meninggalkan miqat. Iz miqatu bima kata, karena miqatnya di Mekah. Asal itu yang ketiga atamatu, ini dia haji tamatu. Wahwa dan itu ayu ja umizal miqati bi umratin, dia melampaui miqat-miqat bi umrah dengan umrah. Wa yatahallala, dan dia bertahalul bima kata di Mekah. Wa yatamata'a, dan dia bersenang-senang bertamatu bil ma'zurati, dengan segala yang dilarang. Dilarang tuh, tapi boleh ila waqtil haji, sampai waktu haji. Kan asik tuh. Asik tuh, summa yuhrimu, kemudian di ihram bil haji, dengan haji. Ya, jadi apa tuh maksudnya bersenang-senang dengan yang dilarang? Iya. Iya, yang dilarang tapi boleh. Ya, kan dia tadi apa? Pertama dia pengen turun dari Mekah, dari pesawat. Nih di pesawat ya, dia ambil mikot lempengannya lam-lam, terus dia landing ya. Terus dia menuju ke maktab, lalu menuju ke ya Mekah, melakukan ya ihram apa namanya tawaf, sa'i, lalu dia tahalul, selesai. Nah, udah selesai, udah tuh selesai, keluar dari ihram umrah wajib, udah keluar tuh. Nanti dia halal setelah itu, mau ngapain aja boleh, yang punya bini aja boleh ya, sampai entar waktu haji tuh. Nah, biasanya kita mulai tanggal 8 menuju ke Arafah. Nah, mulai niat ihram haji. Nah, tadi di tengah-tengah boleh aja melakukan umrah sunat, boleh. Ya, kalau kita melakukan umrah sunat, ya sama kode etiknya, begitu juga sama kode etik ya. Tata caranya kayak begitu juga sama, cuma niatnya aja beda ya. Sama dengan yang umrah wajib sama, cuma niatnya aja tadi wajib menjadi sunat. Dan juga enggak boleh melakukan hal yang diharamkan. Tapi kalau dia tidak melakukan umrah ihram dari umrah wajib sampai dengan haji, dia enggak melakukan ihram, boleh ngapain aja boleh. Iya.
yang punya bini boleh, janjian boleh, ada yang begitu, ya boleh. Wallahu a'lam bishawab, wa la yakunu mutamattian illa bi khamsi syarat.